tetap dukung channel kami Kuda Lovers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gratis. Joki SDD pelatih dari Sadang. Peserta kedua adalah kuda E Tayo yang dimiliki oleh Dr. Andes Aceh dari Cempaka Jaya Stable Garut, Jawa Barat. Joki J Mustafa pelatih D Firmansyah. Peserta ketiganya adalah kuda Balerion yang dimiliki oleh Aragon dan Saratoga Stable Jawa Barat. AM juara selaku joki pelatih dari Sadang. Peserta keempatnya adalah kuda Elektra yang dimiliki oleh Osmar Devara dari Dago Stable Kontingen Jawa Barat, joki Rusmanti pelatih dari Sadang. Peserta kelima Kontingen Jawa Barat, joki J Guntur pelatih Karla. Peserta keenamnya adalah kuda Hakul Yakin yang dimiliki oleh Syukur dan Tokwati Stable Kontingen Jawa Tengah, joki A Siono pelatih M Wawa. Peserta ketujuhnya adalah kuda Agasi yang dimiliki kembali oleh Syukur dan Tokwati Stable Kontingen Jawa Tengah, joki Michael Corona pelatih M Wawa. Demikianlah sejarah ketujuh ekor kuda yang berlari di kelas C Speed berjarak 1000 meter. Perebutan piala Nikita Stable dan dengan hadiah total 30 juta. Kita saat ini ke 7 kuda. Kuda-kuda terbaik Indonesia kami yang berturun di kelas 1100 meter. Dalam hal ini ada kelas C dengan jarak 1100 meter. Saat ini kuda-kuda sprint di jarak C di jarak 1100 meter pada kelas Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton Kabupaten Salatiga Kabupaten Semarang. Jadi di kelas 1100 meter kelas C sprint berjarak 1100 meter. Start berada di pojok. Ada event Susi RK 2 HP yang sedang 7 white sebekah. Tuh ngawur alah rapopo ya masih olah joki yang benar untuk joki kuda-kuda yang akan berlari di kelas men C 1100 meter. Kami mengucapkan terima kasih untuk terselenggaranya Ivan Pacuan Kuda dan Jen Kompasus Cup 2022 Round 2. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dan Jen Kompasus Gubernur Jawa Tengah. Dorong-dorong susah. Bandera hijau dikibarkan. Pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan saudara. Mari kita fokus ke jarak 1100 meter. Siapakah yang landing terlebih dahulu? 7 ekor kuda terbaik Indonesia saat ini akan dilepas, segera dilepas. Bendera Jogja saat sudah dilepas. Sementara yang ke depan adalah Balerion. Balerion dan masih kelihatan secara terlibat antara Balerion dan Etayo. Balerion, Etayo dan juga juara dari posisi yang ketiga. Ada kuda Etayo saat ini yang ke depan, tenang-tenang saja. Ada kuda Elektra. Elektra Bahar saat ini, Elektra Bahar yang ke depan. Masih tenang-tenang saja, Jirutu. Elektra Bahar. Apa berubah 600 meter yang akan datang tepatnya di tingkat kedua. Saat ini Elektra Bahar. Elektra Bahar. Elektra Bahar yang juga dibuatkan apa yang itu. Aku yakin mulai rekomendasi saya sudah siapakah yang mungkin menggunakan apa adalah kuda aku yakin. Aku yakin dan juga Hakul Yakin yang dipersiapkan.
Ini siap ke-12 adalah klasmen A. Perebutan PDRB di tahun 2022, round 2. Dalam kuda Artemis dari Jawa Barat, Pablo Montoya, Jawa Barat, Red, Saudara Pepep, saat dengan kuda Hakul Yakin. Jirutul diterima, White, Serta.